15.000 bu. 3.000 bu buat makan bu. Dipilih bu. Cabenya manis. Loh, cabe kok manis? Loh, bukan cabenya yang manis, tapi ibu yang manis. Istriku. Ih, lama banget sih. Panas tahu. Manis? Apakah itu kamu? Iya, kamu. Kamu itu siapa? OMG, hello. Cabenya jadi gak? Malin, kemana saja kamu nak? Sudah lama tidak ngasih kabar. Instagram gak di-tag, Facebook gak di-cek. Bebek, ini siapa sih? SKSD banget sih. Hello, I'm maminya. You siapanya ya? Tukang pijitnya ya? Gue istrinya. Beb, ini benar ibumu? Aku gak mau ya, Beb, punya mertua. Ih, alay begitu. Lihat aja alisnya. Ih, norak banget. Hei, kamu, jangan kebangetan ya. Aku tidak mengenal kamu. Ibuku sudah mati. Astaga, cabiku terguncang. Astaga, cabiku kaget. Astaga, cabiku restu. Kalau memang kamu ibunya, mana buktinya? Lihatlah. Luka bakar yang ada di tangan kirimu itu luka bakar karena terkena anak cetok mami. Alah, pokoknya kamu bukan ibuku. Oke, fine. Bagaimana kalau kita tes DNA? Sudah. Sahabat saya yang super, keluarga yang paling berharga yang kita miliki, betul? Benar. Jangan kita tidak mengakui keluarga kita, betul? Keluarga yang super. Betul, Pak Maria, betul sekali. Aku ingin bertanya, Pak. Pertanyaan yang super. Belum, Pak, belum. Pak. Iya. Sudah dibesarkan dari kecil hingga besar. Terus? Sekarang sudah tidak mengenal saya lagi. Iya. So, I harus bagaimana, Pak? Pertanyaan yang super. Sekarang anak ibu sudah tidak mengakui ibu sebagai ibu kandungnya. Betul, Pak. Skor sementara 1-0. Bukan begitu, ibu? Kalau begitu, bila ibu tidak mengakui dia sebagai anak ibu, skor imbang 1-1. Alah, pokoknya kau bukan ibuku. Malin, ini ibu. Please, percayalah. Pergi kau. Kisah legenda si Malin Kundang. Sekian dan terima kasih.
Luar biasa sekali ya penampilannya. Kak versi yang sekarang ya kak, dulu versinya sepertinya gak ada genjong-genjongan seperti itu.